Tim gabungan gugus tugas COVID-19 Kecamatan Cipare, Kabupaten Bandung pemirsa memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang didapati tidak mematuhi protokol kesehatan di masa PPKM darurat. Sanksi berupa push up atau juga menyanyikan lagu Indonesia Raya diberikan guna memberikan efek jera. Selain itu, petugas pun melakukan penutupan Taman Alun-Alun yang kerap dijadikan lokasi berkerumun warga. Beragam cara dilakukan petugas gugus tugas COVID-19 guna mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat di masa PPKM darurat saat ini. Seperti halnya yang dilakukan tim gabungan gugus tugas COVID-19 Kecamatan Ciparai yang dipimpin langsung Kapolsek Ciparai AKP Asep Dedi. Tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Ciparai memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang tak patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Masyarakat yang didapati tak menggunakan masker diberikan hukuman push up atau menyanyikan lagu Indonesia Raya guna memberikan efek jera. Sekaligus melaksanakan penertiban orang yang masyarakat yang tidak menggunakan masker. Atau mungkin kegiatan ini dalam rangka apa Pak, PPKM? Dalam rangka PPKM darurat yang sampai saat ini masih berlangsung. Dan memang tiap harinya kita juga melaksanakan penutupan jalur yang sama, dan juga masyarakat mobilitas berkurang. Untuk tadi ada sanksi nggak bagi masyarakat yang masih menemukan tidak memakai masker? Untuk sementara kita sanksinya dengan up atau menyanyikan Indonesia Raya. Apabila mungkin nanti ketemu satu atau dua kali ke depan, mungkin kita laksanakan sedikit. Selain mensosialisasikan penerapan prokes di masa PPKM darurat, petugas pun melakukan penutupan sejumlah ruas jalan serta taman alun-alun yang kerap dijadikan lokasi berkerumun warga. Yuana Kurniawan, Bandung TV.